Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Aisyah Kurniasari. Anak-anak, kita hari ini akan belajar matematika, yaitu untuk menentukan ukuran penyebaran data. Nah, dari ukuran penyebaran data, sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang menentukan penyebaran datanya. Misalkan median, min, lalu modus. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang satu, yaitu kuartil, dua itu adalah jangkauan. Nah, yang pertama-tama itu adalah kuartil. Nah, kita akan mempelajari kuartil. Apa sih kuartil itu? Kuartil itu adalah data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi datanya itu nanti terbagi menjadi 4 bagian. Nah, di dalam kuartil itu terdapat Q1, Q2, Q3. Nah, Q1 sendiri adalah kuartil. Kuartil bawah. Lalu yang Q2 itu adalah kuartil tengah. Dan yang Q3 adalah kuartil atas. Nah, di kuartil 2 itu juga bisa disebut dengan median. Apa itu median? Median atau nilai tengah pada suatu data. Untuk menentukan kuartil, pertama-tama yang kalian lakukan adalah dari data yang disediakan. Kalau misalkan data itu belum urut, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Setelah itu, kalian menentukan Q2-nya atau median, nilai tengahnya dari data tersebut. Setelah kalian menentukan Q2, nanti kalian juga bisa menentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3, itu lebih mudahnya dapat dirumuskan seperti ini anak-anak. Q1 itu N plus 1 per 4. N di sini adalah banyaknya data. Ini banyaknya data. Lalu 4 ini adalah kuartil. Karena kuartil dibagi menjadi 4 bagian, di sini adalah dibagi menjadi 4. Ini kuartilnya. Itu untuk menentukan Q1. Lalu ada juga Q2. Karena di sini menentukan kuartil yang kedua, maka dituliskan di sini 2 dikalikan N plus 1 per 4. Ya. Lalu untuk menentukan Q3, kita tambahkan di sini 3. Karena menentukan Q3, N plus 1 per 4. Nah, sama ya, N-nya di sini adalah banyaknya data dibagi 4, bukan dibagi 2 ya. 4 karena kuartil nanti akan terbagi menjadi 4 bagian. Setelah kita mempelajari rumus tadi menentukan kuartil Q1, Q2 dan Q3, saya punya contoh soal di sini. Tentukan nilai Q1, Q2, Q3 dari data 3, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 7, 8, 8, 97. Nah, dari data di sini kan belum urut. Langkah pertama untuk menentukan kuartil adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, yang terkecil adalah 3 dan yang terbesar adalah 9. Kita urutkan. 3 habis, 4-nya ada 1. Lalu 5 ada 2. Lalu 6 hanya ada 1. 7 ada 1, 2, 3, 4. 1 3 Dari 3, 4, 7 sudah habis. 8-nya ada 2.
lalu 9. Nah, setelah data diurutkan, langkah yang kedua adalah menentukan kiduannya. Dari data ini, kalian juga harus mencari banyaknya data ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini N-nya adalah 12. Setelah ketemu N-nya ada 12 dan datanya sudah diurutkan, kita menentukan Q2-nya. Q2 atau mencari mediannya. Q2 dari rumus ini ya. Nah, kita transfer ke sini. 2N plus 1 per 4. Ini rumusnya. Kita masukkan 2 karena dari rumus 2 dan N adalah nilainya. Banyaknya data itu ada 12. Maka kita masukkan di sini 12 ditambah 1 dibagi 4. Nah, kalau ada bentuk operasi hitung seperti ini, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Meskipun di sini 2 buka kurung itu artinya kali, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 12 ditambah 1 adalah 2. Ini 13 per 4. Nah, ini adalah bentuk dari perkalian. 2 dikalikan 13. Nah, dari sini 2 dikalikan 13 kita peroleh 26 per 4. Berapakah 26 per 4? Hasilnya akan menjadi desimal 6,5. Ya. 6,5. Nah, menentukan kiduan, nilai kiduannya adalah 6,5, sedangkan di sini tidak ada 6,5. 6,5 di sini adalah bentuk urutan. Kita mencari Q1, Q2, Q3 adalah urutannya terlebih dahulu. Nah, tidak ada urutan 6,5, maka kita akan membulatkan. 6,5 di sini jika dibulatkan adalah apa? Akan menjadi 7. 5 akan lebih dari 5 dibulatkan menjadi 1 di sini, jadi menjadi 7. Kita ketahui Q2 adalah 7, maka kita bisa lingkari urutan ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah Q2. Bentuk dari Q2-nya. Lalu sama untuk mencari Q1 dan Q2, Q1 dan Q3 caranya. Mencari Q1, N plus 1 per 4. N-nya kita peroleh 12 plus 1 bagi 4. Nah, 12 ditambahkan 1, tadi hasilnya adalah 13 per 4. Berapakah 13 per 4? 13 per 4, 13 dibagi ketemu 3, hasilnya juga desimal 3, 1 bagi 4,25. Ini adalah hasilnya, 13 dibagi 4 adalah 3,25. Nah, jika ini dibulatkan akan menjadi 4. Maka Q1 dapat diketahui urutan keempat. Urutan keempat dari data ini 1, 2, 3, 4 adalah ini. Nah, ini adalah Q1. Lalu untuk menentukan Q3 sama Q3, 3N plus 1 dibagi dengan 4. 3-nya kita masukkan, N-nya ketemu 12 tadi, bagi 4. Nah, 3 kali 12, 12 tadi hasilnya kan 13, dibagi 4. Nah, ini adalah bentuk perkalian, sama seperti menentukan Q2 seperti ini ya. Ini diperoleh dari 3 dikalikan 13, yaitu hasilnya 39 dibagi 4. Hasilnya juga akan desimal di sini. 39 dibagi 4 paling mendekati adalah 9. Lalu desimalnya adalah
3 dibagi 4 30 75. Nah, 9,75. Nah, 9,75 di sini jika dibulatkan akan menjadi 10. Maka nilai dari Q3 adalah urutan ke 10. Kita cari urutan ke 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada di sini. Ini adalah nilai dari Q3. Nah, dari data ini kita dapat menentukan nilai Q1, Q2, Q3 dari rumus ini. Rumus ini hanya menunjukkan urutannya saja. Bukan berarti nanti nilainya Q1-nya ketemu 4, nilainya 4, bukan. Q2 nilainya 7, berarti Q2 nilainya 7, bukan. Tapi dari menentukan hasil rumusnya Q1, Q2, dan Q3 adalah bentuk dari urutannya. Dari urutan tersebut kita urutkan dari data yang awal. Langkah pertama mengurutkan data Q1, misalkan Q1-nya 4, kita urutkan 4 data dari awal, 1, 2, 3, 4, kita peroleh Q1. Lalu Q2 nilainya 7, maka kita peroleh datanya urutan ke-7 dari awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka nilainya Q2 adalah 7. Nah, untuk Q3-nya juga sama, kita peroleh nilai 10, urutan ke-10 dari data di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka nilai Q3-nya adalah 8. Itu adalah itu cara dari menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Hari ini kita sudah belajar untuk mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Hari ini kita belajar menentukan nilai kuartil. Dari nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dari rumus ini menentukan Q1 N plus 1 sama dengan 4. Lalu Q2 juga sama, Q3 seperti ini. Kita tinggal menambahkan, jika Q2 itu ada menambahkan 2, Q3 kita tambahkan 3. Nah, kita juga sudah belajar tentang contoh soal di belakang saya. Nah, sudah menentukan juga nilai dari Q1 dan Q2, Q3-nya. Kalian bisa pelajari lagi di rumah untuk soal-soal di sekolah. Terima kasih, cukup sekian dari saya, Nur Azizah Kurniasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.